Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah minallah billah wa ilallah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, berjumpa lagi dengan Al-Fakir ila rahmatillah dalam channel Ustadz Rum. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita lagi jalan-jalan sore di sebuah perkebunan, apa namanya ini? Daun katuk. Daun katuk. Perkebunan daun katuk. Kata orang Bangka itu daun cangkok. Daun ini sangat enak sekali ketika dimasak campur katis untuk lempah darat, maka ini sangat menggiurkan nafsu makanan kita. Ahibak fillah. Ngomong-ngomong soal perkebunan, perkebunan ini termasuk satu di antara beberapa kenikmatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada di muka bumi ini, terutama lahan kita masing-masing, sebagai wahana, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan hasil yang didapatkan dari perkebunan ini kita bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya alam itu adalah sebagai apa ya, wasilah. Kata baginda Rasul itu, wa innad dunya balagun ilal akhirah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kendaraan, adalah wasilah untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Ahibak fillah. Nih, coba lihat ya. Pohon kates yang begitu besar. Ini termasuk satu di antara beberapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pohon jambu. Pohon jambu kristal namanya. Bukankah ini termasuk satu di antara beberapa kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa dijadikan, kalau kita misalnya ada perasaan lelah, pikir yang kalut, kalau untuk saya pribadi, masuklah ke dalam hutan, lihatlah alam. Makanya saya sangat setuju kepada orang-orang yang memiliki jiwa untuk menyuburkan alam semesta. Walaupun mungkin tidak mungkin seluruh alam, tapi ketika dia memiliki rasa untuk menyuburkan pepohonan yang sudah gersang yang ada di seputaran daerah dia, Pak, insya Allah dia termasuk salah satu khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita itu sebenarnya adalah memang untuk mengurus alam ini, jangan sampai dikelola dengan hal-hal yang tidak berguna atau kurang bermanfaat, sehingga dapat menimbulkan kerusakan alam ya. Maka dalam Al-Qur'an itu Allah katakan, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaklah kerusakan di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia. Jadi ini kebetulan kita datang ke perkebunan seorang anak muda, yang mana beliau itu belum berkeluarga, umurnya kurang lebih kira-kira sekitar 20. Berapa, Pak? 25 tahun. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Golon. Itu nama asli atau nama harian, Pak Golon? Nama panggilan. Itu nama panggilan? Ya, inilah beliau. Jadi kita sedikit
berbincang-bincang dengan Bapak Golon. Nah, itu beliau. Itu seorang pemuda, beliau kita termasuk salut kepada beliau. Beliau adalah tulang punggung keluarganya. Semenjak bapaknya meninggal dunia, adiknya berjumlah berapa, Pak? Dua orang, sama ibu satu. Nah, jadi beliau mengurus lahan peninggalan almarhum bapak beliau. Beliau kelola. Jadi beliau ada nanam kates, ada nanam pohon jambu, ada nanam pohon katuk. Dan pada hari ini, halo Bi Haji, numpang ano? Numpang wawancara Manggolon nih. Ah, jadi gitu ya. Jadi amen. Kita apa nama mengambil dari beliau sebuah teladan bahwa walaupun hidupnya sudah ditinggal pergi oleh sang ayah, kira-kira berapa tahun sudah bapaknya meninggalnya? Sudah belasan tahun. Berarti Bapak Golon masih umur berapa waktu itu? Masih belasan juga. Belasan juga. Sekarang baru 25. Nah, itu. Itu pucuk katuk yang barusan dipetik, yang barusan dipanen. Nah, gitu. Itu orangnya. Jadi bagi para penonton yang mungkin yang sudah memiliki anak gadis yang siap untuk dinikahi, insya Allah ini Bapak Golon siap untuk menampungnya. Sebab beliau termasuk salah satu pemuda yang berdikari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang sudah siap menikah dengan Bapak Golon, beliau kebetulan belum punya gebetan, tidak apa-apa. Ya, sebab nikah itu adalah bagian daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengindahkan sunnahku berarti bukan golongan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mau untuk tidak dijadikan oleh Rasulullah sebagai umat kamu, umat beliau? Otomatis kamu tidak akan mau. Sementara Nabi Isa alaihi salam pun ingin menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa mungkin perjalanan sufistik alam kita pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi terima kasih telah berbincang-bincang sedikit dengan sebenarnya bukan dipanggil bapak sih, masih Abang Golon gitu, karena beliau masih perjaka, ya, masih perjaka. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Golon yang telah mengizinkan kita untuk memasuki perkebunannya sekaligus merekod, meliput tentang perkebunan beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kesehatan sehingga mampu untuk menjadi terus tulang punggung keluarganya. Dan itu kita sangat mengapresiasikan tentang kemampuan beliau, tentang kesungguhan beliau untuk menggantikan posisi bapak beliau sebagai tulang punggung. Akhirnya, saya Al-Fakir ila rahmatillah, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan pada video singkat kita kali ini dapat diambil hikmahnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.